Okey, assalamualaikum. Pokok ayu ai, kita tanam biji. Dah mula musim hujan. Kita dah mula nak pruning. Kena pruning eh. Sebab kalau biarkan dia terus-terus merimbun nanti lebih menggalakkan dia punya membiarkan serangga-serangga yang ada. Jadi kita kena buka ruang. Kena buka ruang tu tujuan antara tujuan pruning dia musim hujan. Hari tu 4 bulan panas. Kita tak pruning ya. Biarkan. Jadi sekarang ni pokok ni, ni. Bawah ni eh. Kita buanglah ni. Ni bawah sekali. Okey. Jadi yang ini sebenarnya yang ni kita tak perlulah. Kita boleh buang. Okay, dia terlampau rendah. Ni cantik dah ni. Okey, ni dah okey. Ni dah okey. Dah. Ini je sikit. Okey, yang ni dia macam bertindih dengan sini. Okey, ni macam bertindih. So kita tak boleh lah, ni kena buang ni. Ni kena buang. Dah. Jadi dia tak menindih lah. Okey, dah selesai. Yang ni kita nak bagi dia terus berat, kita buangkan pangkal ni. Sekurang-kurangnya ini nak kena biar. Benarnya kalau nak ikutkan lebih kurang 2 kaki lah. Kosong. Ini semua adalah dahan-dahan yang bakal menjadi dahan buah. Okey. Jadi kita nak bagi daun ni, daun pula, batang ni cepat besar. Kita buanglah daun-daun ni sikit. Okey. Pokok ni masih kecil lagi, tak payahlah nak heavy pruning eh. Okey, ni dah sudah. Ni ya simple. Lepas tu kita ke pokok sana pula.